Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda menyimak video baru dari Cahaya Kehidupan. Dari saya Firman Pratama. Saya sampaikan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, yang sudah like dan tentunya sudah berkomentar di video-video Cahaya Kehidupan. Apalagi bagi Anda yang selalu men-share video ini ke teman-teman Anda, ke grup WA Anda, ke grup Telegram Anda, ke Facebook Anda, dan sebagainya. Semakin Anda men-share video di Cahaya Kehidupan, berarti Anda juga menyebarkan kebaikan dari video-video di Cahaya Kehidupan. Dan tentunya, setiap kebaikan pasti kembali kepada Anda lagi. Setiap kebaikan pasti kembali kepada hidup Anda. Karena mustahil berbuat baik dibalasnya jelek. Ini mustahil. Kalau dibalasnya jelek, berarti ada yang jelek di diri Anda. Gitu aja rumusnya. Hari ini, hari Kamis, tanggal 7 April, jam di saya jam 4 lewat 10 menit. Saya baru selesai memberikan kelas AMC online di hari ini ke seorang ibu dari Surabaya. Tadi ibu ini belajar AMC, tujuannya supaya bisnisnya semakin bertumbuh, semakin bagus lagi. Kenapa? Karena dia nonton di Cahaya Kehidupan saat bisnisnya jatuh. Kemudian, kata dia bulan Agustus yang lalu nonton, dia terapkan, dia baca buku apa telepati, baca buku 10 kejadian pikiran, bisnisnya mulai meroket lagi gitu ya, mulai tumbuh lagi, dan dia akhirnya ada kesempatan untuk belajar supaya membersihkan semua program di kepalanya yang takut sama uang. Karena sebuah bisnis itu maju kalau isi pikiran di pemilik bisnisnya itu bagus, tapi kalau isi di kepala pemilik bisnisnya itu jelek, maka jadinya jelek. Tapi hari ini saya tidak akan bahas itu, hari ini saya akan membahas tentang puasa Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan ini jamnya sudah jam menunggu buka puasa ya. Jadi video kali ini saya ingin membahas tentang 3 modal utama untuk membuat ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan menjadi penuh bernilai. Video ini saya ambil dari artikel di blog saya firmanpratama.wordpress.com. Bagi Anda yang belum subscribe, klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kita simak artikel yang ingin saya share berikut ini. Oke, Anda bisa cek di blog saya gitu ya, firmanpratama.wordpress.com. Saya ambil judul yang terbaru adalah 3 modal ini wajib dimiliki supaya tujuan ibadah Ramadan tercapai. Segala sesuatu tentu ada tujuannya, termasuk juga ibadah Ramadan, ada goal-nya. Kalau tidak tahu goals-nya, tidak tahu tujuannya, tentu tidak akan tahu harus bagaimana. Ini untuk berlaku untuk apapun, bukan hanya untuk ibadah puasa, untuk ibadah Ramadan, tapi juga dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam apapun, harus tahu dulu goals-nya, tujuannya apa, supaya tahu melangkahnya kemana. Tujuan harus diketahui dulu. Misalnya Anda yang di Jakarta, kalau mau ke Surabaya nggak tahu busnya mau kemana, Anda tidak jelas mau naik apa, berangkat jam berapa, karena tidak tahu tujuannya. Termasuk juga dengan ibadah Ramadan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya kalau diambil di ayatnya adalah supaya menjadi manusia yang bertakwa. Ya, bertakwa. Kata ini sebetulnya sebuah kata yang sebagian orang sering ngomong tuh. Ya, supaya bertakwa, supaya jadi orang yang bertakwa. Bertakwanya gimana? Bagaimana definisi bertakwanya? Apakah sekedar, oh saya bertakwa, saya sudah rajin ibadah dan sebagainya. Itukah bertakwa? Bukan. Saya tadi pagi sebelum saya memberikan kelas AMC online, saya menerima telepon dari seorang bapak peserta kelas Platinum AMC dari Jawa Barat, dari Cirebon. Dia cerita bahwa di puasa kali ini dia menemukan sebuah pemahaman yang berbeda ketika mengerjakan ibadah Ramadannya dengan perspektif ilmu kelas Platinum gitu ya, kelas Platinum AMC. Dia mengatakan ternyata selama ini saya hanya tahu ibadah itu di luarnya saja. Ternyata saya hanya tahu agama itu di luar saja. Padahal kata dia, sebagai guru agama harusnya dia
sudah tahu, tapi ternyata apa yang dia pahami masih di luar saja, termasuk dengan kata bertakwa ini. Nah, tujuannya adalah bertakwa. Oke, bertakwa itu sebetulnya adalah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Celakanya banyak orang nih beribadah Ramadan itu tidak mengarah ke tujuannya. Lalu ngapain? Ibadah Ramadannya sekedar ya sudahlah aku puasa saja, ya sudahlah aku tarawih saja. Dilihat teman nggak enak nggak puasa, dilihat orang tua nggak puasa nggak enak, dilihat bos di kantor nggak enak nggak puasa. Teman-teman puasa, masa ya aku nggak puasa? Dilihat mertua, oh puasa, nggak enak lo nggak puasa. Seolah-olah puasanya hanya sekedar penggugur kewajiban saja. Nah, apakah ada sebagian dari Anda yang merasakan seperti itu? Merasakan ibadah puasanya, ibadah Ramadannya sekedar hanya penggugur kewajiban saja, tanpa tahu aku ini ngapain berpuasa, aku ini ngapain? Ya sudahlah, aku nurut saja. Oke, itu buat langkah awal enggak apa-apa. Anda, ya udah saya kerjakan saja, enggak apa-apa. Tapi semakin dewasa umur Anda, harusnya Anda tahu esensinya apa, maksudnya apa. Jangan bawa ilmu Anda dari SD itu, dari TK SD itu, sampai Anda usia dewasa sekarang. Tentunya harus berbeda pemahamannya. Ini yang banyak terjadi. Banyak orang pemahamannya dari usia TK SD disamakan dengan usia dia ketika dewasa. Ini sesuatu yang keliru gitu ya. Harusnya semakin bertambahnya usia, semakin dewasa, tentu pemahamannya harus berbeda. Apa tujuannya? Bagaimana supaya tujuan itu tercapai? Beribadah harus berpikir. Nah, saya buat caption, buat gambar di situ. Menjalankan ibadah harus dibarengi dengan berpikir yang benar. Berpikir artinya apa? Kenapa ya saya puasa? Kenapa ya saya disuruh zakat? Kenapa saya disuruh sedekah? Kenapa saya disuruh baca Al-Quran? Kenapa saya disuruh sholat? Setelah Anda mengerjakan, Anda naikkan levelnya menjadi saya berpikir. Ada sebuah filsuf di zaman dulu gitu ya. Saya berpikir maka saya ada. Di Al-Quran banyak ayat menyuruh Anda untuk berpikir. Anda mengatakan, saya sudah berpikir, sudah tahu bagaimana berpikir. Kalau Anda sudah tahu bagaimana berpikir, hidup Anda nyaman, hidup Anda itu damai-damai saja, hidup Anda penuh dengan kebaikan. Nah, apa saja modelnya supaya tujuan ibadah kali ini tercapai? Nah, tujuannya bertakwa, apa saja? Yang pertama adalah tentu modal iman. Iman ini yang membuat Anda mau untuk puasa. Makanya panggilan puasa itu untuk orang-orang yang beriman. Kalau Anda nggak beriman, nggak mungkin mau untuk berpuasa. Yang pertama, iman. Iman itu artinya adalah membenarkan. Artinya ketika ada harus puasa ya di bulan ini, yaudah puasa, membenarkan. Tadi saya bilang, itu ilmunya anak SD, anak TK. Nurut saja dulu. Iman, itu nurut dulu. Yaudah puasa, yaudah sholat terawih, yaudah baca Quran. Nurut saja dulu. Modal pertama itu, iman. Yang kedua adalah tadi, Anda butuh ilmu. Butuh ilmu artinya memahami apa esensi dari masing-masing ibadah itu. Apakah sekedar ritual, ataukah ada maksudnya lainnya? Nah, itu butuh ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah Anda tidak hampa. Supaya sholat Anda itu khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu butuh ilmu mengetahui esensi sholatnya apa. Kenapa saya harus sholat? Kenapa ada gerakan sholat seperti itu? Nah, itu ilmunya. Butuh ilmu, termasuk dengan puasa. Apakah sekedar menahan lapar dan haus saja? Oh tidak, puasa itu punya makna yang sangat dalam lagi, yaitu mengendalikan pikiran, mengendalikan nafsu yang ada di kepala Anda. Nafsu manusia letaknya di pikiran. Sehingga dengan ibadah puasa, kita dilatih untuk mengendalikan pikiran. Supaya apa?
supaya nafsunya tidak liar, supaya pikirannya tidak kemana-mana, supaya pikirannya itu terarah. Makanya saya pernah nulis di artikelnya bahwa puasa itu bisa buat sakti. Banyak orang-orang yang tanda kutip mencari kesaktian itu disuruh puasa. Bahkan di semua agama pasti ada puasa. Jadi puasa itu adalah esensinya mengendalikan pikiran Anda. Jadi puasa dan kekuatan pikiran itu adalah dua hal yang sangat erat sekali. Model kedua adalah ilmu. Ilmu ini penting. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, ya sekedar jalan saja, sekedar ritual saja. Bagus, nggak salah. Tapi semakin senior Anda, semakin dewasa Anda, harusnya semakin dibarengi dengan memahami esensinya, memahami maksud dari ibadah-ibadah tersebut. Model ketiga adalah uang. Nah, ketiga adalah uang. Semua ibadah butuh uang. Anda buka puasa, butuh makan, butuh uang. Anda sholat, butuh baju yang bersih, butuh uang. Anda bersedekah, butuh uang. Anda berzakat, butuh uang. Uang itu membuat tujuan ibadah Ramadan semakin Anda bisa dapat. Ketika Anda punya uang, Anda tenang mau puasa. Tidak mikir nanti makan apa. Tidak mikir sahurnya makan apa. Anak Anda makan apa. Istri Anda, keluarga Anda makan apa. Tidak perlu mikir seperti itu. Kenapa? Karena uangnya sudah. Bahkan Anda berpikir, saya mau bantu orang untuk ngasih makan. Saya mau bantu sedekah ke masjid. Saya mau bantu untuk ngasih minum makan untuk orang-orang yang tadarus ketika malam. Modal uang penting sekali. Makanya seharusnya ketika menjelang bulan puasa sudah punya stok uang untuk menjalankan ibadah ini dengan baik. Kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa orang Madura ya, yang di pasar itu, yang ya ini tanda kutip orang kampung, mereka pernah cerita bahwa bulan Ramadan sama bulan Hiraya itu adalah bulan untuk kita menikmati hasil kerja selama setahun ini. Jadi selama 11 bulan sudah kerja di pasar, jualan macam-macam, bulan Ramadan bulan sama Hari Raya adalah bulan untuk menikmati hasil. Makanya kebanyakan teman-teman pedagang yang di Madura itu biasanya bulan puasa libur gitu ya. Bahkan seminggu awal nggak jualan, itu seminggu akhir nggak jualan lagi gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya mindset yang seperti itu, punya prinsip yang bagus sebetulnya. Modal uang. Bahkan kemarin ketika saya sempat pulang ke Bangkalan, saya ketemu dengan di depan rumahnya ibu mertua itu, dia seorang pedagang di pasar. Saya tanya, gimana nih puasa itu? Dia jawab, sudah cukup uangnya untuk nanti ngasih makan orang yang tadarus, ngasih sedekah, ngasih zakat. Terus saya tanya, terus kalau habis gimana? Ya nanti Allah pasti ngasih dan ada 11 bulan untuk bekerja. Luar biasa bukan? Nah, modal uang adalah modal yang penting sebetulnya supaya tujuan ibadah Ramadan tercapai. Anda bisa zakat, Anda bisa sedekah, Anda bisa bantu orang, ngasih makan takjil, ngasih makan orang yang tadarus, dan sebagainya. Masih takut sama uang, masih alergi sama uang? Uang bisa membuat Anda masuk surga ya. Uang bisa membuat Anda naik ke level yang lebih tinggi, dihargai orang, dan tentunya membuat Anda bahagia. Jangan alergi dengan uang. Kalau Anda punya uang, Anda bisa beribadah dengan tenang. Anda bisa beribadah dengan nyaman. Apalagi ketika bulan puasa. Berbagi dengan orang ketika bulan puasa, pahalanya berlipat-lipat kan? Anda ngasih makan takjil, ngasih makan tadarus gitu ya. Saya dari dulu dan terbiasa itu bulan puasa memberikan makan di masjid gitu ya, yang tadarus, kemudian buka puasa. Kenapa? Karena punya uang. Nah, tiga modal ini adalah modal penting yang harus ada tiga-tiganya. Jangan hanya satu saja. Anda punya iman, tidak punya ilmu, Anda sekedar jalani saja. Ini ya jadi apa ya, tidak dapat feel-nya gitu, nggak dapat rasanya.
Anda hanya ada ilmu, nggak ada iman, Anda tidak akan mau puasa. Anda, ngapain aku puasa? Ngapain aku berlapar-lapar? Ngapain aku ngerjakan banyak sholat? Anda punya iman, punya ilmu, nggak ada uang, Anda bingung. Nanti beli kurma gimana? Nanti mau sahur gimana? Mau sedekah gimana? Tiga ini saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mendukung satu sama lain untuk membuat ibadah Ramadan menjadi bernilai dan tentunya tercapai tujuannya menjadi pemenang di Idul Fitri nanti. Pemenang dalam menguasai diri, pemenang dalam menguasai pikiran supaya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Itulah kenapa saya buat program AMC, tujuannya untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran supaya bisa dikendalikan untuk tujuan kita. Karena inti hidup manusia itu ada di pikirannya. Mau Anda ganti-ganti bisnis, mau Anda ngerjakan apapun juga, kalau pikiran Anda itu tidak diarahkan, hidup Anda tidak jelas kemana. Tujuan hidup manusia adalah berada di pikirannya. Kekuatan manusia yang Tuhan berikan ada di pikirannya. Kalau Anda menganggap bahwa pikiran itu tidak penting, pikiran itu tidak punya keajaiban, Anda sepertinya kurang dalam ilmunya, kurang lengkap belajarnya. Coba Anda baca buku saya 10 Keajaiban Pikiran, supaya Anda terbuka wawasannya bahwa Allah ngasih kita pikiran, dan pikiran itu harus dikenali, dikontrol, dan dimaksimalkan. Selamat berpuasa, selamat menyambut buka puasa, ini sudah 4:30, tapi mungkin ketika video ini tayang siang hari gitu ya, tidak apa-apa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan jadilah manusia-manusia yang mampu mengendalikan dirinya, mampu menguasai pikirannya untuk mengenali kebesaran Allah yang sangat banyak sekali. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.